Selama lebih dari 15 tahun, Pastor Francisco Javier Bautista Avalos bertugas sebagai pastor di Gereja Katolik Kristo Salvador. Dia ikut serta dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh gereja. Dia juga banyak menghadiri acara-acara sosial dalam komunitas. Dia dihormati dan dicintai oleh umat dan juga parokinya. Banyak jemaat mencari Pastor Francisco yang diyakini bisa melakukan penyembuhan jiwa dan raga. Pastor Francisco menerima umat Katolik lokal dan asing dari segala usia dan latar belakang sosial. Mereka datang dengan harapan untuk didengarkan dan masalah mereka bisa terselesaikan. Pastor ini menjadi terkenal karena tindakan penyembuhan dan pengusiran setan. Dia juga menerbitkan buku Mazmur dan doa untuk penyembuhan jiwa. Umatnya percaya secara membabi buta pada pastor ini dan bersaksi tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukannya. Itulah sebabnya mereka mengikuti Pastor Francisco dengan iman yang tak tergoyahkan. Hugo Leonardo Avendano lahir di Meksiko pada tahun 1990 dalam sebuah keluarga tradisional. Dia dibesarkan orang tuanya bersama dengan seorang saudara laki-laki. Dia suka belajar, cerdas, sopan, dan juga baik hati. Dia memiliki keinginan untuk bisa membantu dan melayani orang-orang melalui imannya pada agama Katolik. Hugo menemukan panggilannya di usia yang masih sangat muda. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pastor setelah menyelesaikan studi sekolah menengahnya dan memilih untuk belajar teologi di Intercontinental University. Setelah lulus, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama dan mendaftar di program master di bidang psikoanalitik psikoterapi. Setelah berhasil lulus, dia telah berencana untuk kembali ke seminari. Seperti banyak anak muda pada umumnya, Hugo suka bepergian keliling dunia. Dia juga senang belajar tentang budaya baru. Di suatu saat di tahun 2012, Pastor Francisco bertemu dengan Hugo. Hubungan mereka menjadi sangat dekat, di mana sang pastor juga mengenal baik keluarganya. Hubungan itu semakin kuat di tahun 2015 ketika Hugo menjadi diakonnya. Hugo sangat berbakti, selalu membantu pastor dan masyarakat di paroki. Biasanya mereka menjadwalkan pertemuan di malam hari dan banyak dari pertemuan itu diperpanjang hingga dini hari sampai terkadang Hugo harus menginap di sana. Pada tanggal 11 Juni 2019, seperti biasa Hugo dan Pastor Francisco akan bertemu di malam itu untuk mengerjakan beberapa urusan gereja. Hugo pergi dengan mengenakan celana biru, kemeja tipis, dan juga sepatu hitam. Keesokan paginya, saudaranya sedikit khawatir ketika mencoba untuk menghubungi Hugo, tetapi tidak ada respon, karena Hugo diketahui belum kembali ke rumahnya. Semakin mengkhawatirkan, saat Pastor Francisco menelponnya dan mengatakan dengan nada khawatir bahwa Hugo tidak muncul di gereja semalam. Saudara dari Hugo ini memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya. Dia menceritakan kalau saudaranya itu seharusnya pergi ke gereja dan juga menyebutkan rute yang biasa dilewatinya. Informasi tentang rute yang biasa dilalui Hugo itu menjadi titik awal penyelidikan resmi untuk bisa menemukannya. Saudaranya itu juga menyatakan bahwa Hugo telah mengirimkan pesan ke seorang teman di malam kemarin di tanggal 11 Juni memberitahunya bahwa dia akan menemui Pastor Francisco di gereja dan bermalam di rumahnya. Di saat yang bersamaan di Rabu pagi itu, pihak berwenang menerima telepon yang melaporkan adanya mobil yang terlihat mencurigakan yang telah ditinggalkan di pinggir jalan. Petugas polisi menanggapi panggilan tersebut dan pergi ke tempat kejadian untuk memulai penyelidikan.
Di sana, mereka menemukan sebuah mobil Chevrolet berwarna abu-abu yang terparkir. Di dalamnya, mereka menemukan jenazah seorang pria di jok belakang yang ditutupi selimut kuning. Diperkirakan jenazah itu berusia 25 hingga 30 tahun. Ahli forensik yang memeriksa menemukan ada tanda-tanda penganiayaan fisik di beberapa bagian tubuh pemuda tersebut, terutama di bagian wajahnya. Dia mengalami luka memar parah, hidung patah, wajah bengkak, dan sebagian giginya tanggal. Mereka menyimpulkan bahwa kematiannya diakibatkan karena tidak bisa bernafas. Analisis forensik memungkinkan untuk bisa mengidentifikasi jenazah itu. Yang ditentukan adalah Hugo Leonardo Avendano yang baru berusia 29 tahun. Dia terbunuh akibat tekanan yang dilakukan pada lehernya setelah penyiksaannya sengit dan sangat kejam. Dengan semua informasi ini, pihak berwenang memberikan rincian temuan mengerikan tersebut kepada publik. Ekspresi kesedihan dan tuntutan keadilan kemudian terlihat. Pihak keluarga, teman-teman, dan anggota masyarakat memulai aksi protes atas kejahatan ini. Sehari setelah penemuan jenazah, pada 13 Juni 2019, jenazah Hugo dibawa dari rumah sakit karena akan diadakan misa pemakaman di Gereja Katolik Cristo Salvador yang akan dipimpin oleh Pastor Francisco. Pastor kemudian memberikan pernyataan kepada media. Dia menyatakan prihatin atas kejadian yang terjadi dan dia ikut sedih atas apa yang terjadi pada Hugo. Pastor juga mengatakan kalau dia merasa kehilangan atas orang yang paling dekat dengannya. Saat memberikan pernyataan itu, pastor bertindak normal. Dia berbicara dengan sangat tenang dengan suara yang tenang juga. Tidak ada yang bisa membayangkan rahasia kelam yang disembunyikannya. 3 hari setelah pemakaman pada tanggal 16 Juni, pihak berwenang memulai pencarian atas pastor itu. Kantor Kejaksaan Agung Meksiko memiliki bukti yang tidak dapat disangkal yang memberatkannya. Penangkapan dilakukan 3 hari kemudian pada tanggal 19 Juni 2019. Dia ditangkap saat sedang dalam perjalanan menuju ke bandara, diduga untuk melarikan diri ke luar negeri. Pastor Francisco ditangkap dan ditahan di penjara Pria Oriente yang terletak di Mexico City. Bukti yang diperoleh kantor Kejaksaan Agung adalah beberapa video yang menunjukkan Hugo terlihat dengan mobilnya tiba di gereja di sekitar pukul 11 malam. Juga terlihat saat ia meninggalkan gereja di tanggal 12 Juni di pukul 3 lebih 16 menit di dini hari. Saat itu Hugo meninggalkan gereja bersama dengan Pastor Francisco. Kamera yang terletak di berbagai titik di sepanjang jalan menangkap pergerakan dari mobil Hugo. Mobilnya terlihat berjalan dari gereja menyusuri jalan hingga sampai di tempatnya akhirnya mobilnya ditemukan. Dan kedatangan mobil kedua juga terekam beberapa menit kemudian. Dalam video itu terlihat jelas bahwa Pastor Francisco yang menaiki mobil kedua. Mobil kedua meninggalkan tempat itu setelah sekitar 13 menit berada di sana. Di sekitar pukul 4 pagi, kamera keamanan menangkap mobil kedua saat melaju di jalanan kembali ke arah gereja. Mobil itu melaju menjauh dari area di mana mobil Hugo ditinggalkan dan di mana jenazahnya akhirnya ditemukan. Selanjutnya, ada 3 bukti kuat yang lebih lanjut yang menunjukkan keterlibatan Pastor Francisco. Yang pertama adalah pesan teks di mana Hugo memberitahunya bahwa dia telah tiba di gereja. Informasi penting ini diperoleh setelah ponsel Hugo diperiksa. Bukti kedua adalah bahwa otoritas investigasi menemukan kunci mobil Hugo pada Pastor Francisco. Bukti ketiga adalah geolokasi ponselnya yang menempatkannya di tempat di mana jenazah Hugo ditemukan.
Namun, meskipun ada bukti yang memberatkannya, pastor tersebut menyangkal telah bertemu dengan Hugo di hari itu. Dia merujuk pada panggilan teleponnya dengan saudara Hugo beberapa jam setelah hilangnya Hugo, di mana dia menegaskan bahwa Hugo tidak menghadiri pertemuan yang mereka jadwalkan. Meskipun dari penyelidikan menunjukkan secara langsung bahwa Pastor Francisco adalah tersangka, umat dan parokinya percaya bahwa dia tidak bersalah dan siap untuk membelanya. Reaksi keras tidak lama kemudian muncul segera setelah penangkapan tersebut diketahui. Sebuah kelompok dari komunitas yang diorganisir untuk memprotes dan menegaskan bahwa ketidakadilan yang paling serius sedang terjadi. Kasus ini segera menjadi topik perbincangan dan spekulasi baik rumor publik maupun pribadi, yang mendorong Jaksa Agung untuk mengatasi gosip tersebut secara resmi. Dia mengesampingkan kemungkinan bahwa Hugo telah diculik oleh kelompok ilegal dan menyatakan bahwa keluarganya tidak menerima panggilan tebusan yang meminta uang. Dia juga menolak teori kejahatan nafsu meskipun ada beberapa media yang menyebarkan berita ini. Menurut informasi yang diterbitkan oleh beberapa media cetak, pihak berwenang telah menemukan beberapa gambar yang sangat mengejutkan di tabletnya Hugo, yang tampaknya mendokumentasikan pertemuan intim yang melibatkan Pastor Francisco dan pastor lainnya, yang mengarah pada spekulasi bahwa pemerasan adalah alasan utama dari kematiannya. Namun teori ini tidak dikonfirmasi oleh penyelidik dan kasus ini mengikuti jalur penyelidikan yang berbeda. Kerabat korban juga menolak hipotesis ini sepenuhnya. Saudara dari Hugo menolak versi kejadian yang menyatakan bahwa Hugo secara tidak sengaja dicekik saat melakukan permainan seks. Dia menyatakan kalau pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya karena sebelum meninggal dunia, Hugo mengalami penyiksaan yang mengerikan. Pihak berwenang telah menemukan bukti kuat yang menunjuk langsung pada pastor tersebut. Mereka yakin bahwa konflik pribadi antara mereka berdua yang menyebabkan pembunuhan terjadi. Sementara itu, pihak keluarga Hugo mengatakan kalau mereka yakin Hugo dibunuh untuk mencegahnya mengajukan tuduhan pada Pastor Francisco, yang tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Menurut hukum Meksiko, para penyelidik memiliki waktu antara 3 hingga 24 bulan untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk membuktikan kasus mereka. Seorang jurnalis investigatif yang memiliki akses terhadap kasus ini memberikan informasi di sebuah acara televisi bahwa dia mengkonfirmasi jalur investigasi yang sedang dilakukan pihak berwenang setelah penangkapan Pastor Francisco yang dianggap sebagai tersangka utama dalam kematian Hugo. Katanya, Hugo menemukan beberapa kejanggalan dalam administrasi paroki. Jurnalis itu juga menyoroti gaya hidup Hugo yang tampaknya melibatkan pengeluaran yang jauh melebihi biaya seorang siswa biasa. Karena Hugo tidak bekerja dan mengabdikan dirinya untuk studinya. Bantuan bulanan dari ibunya yang telah meninggal dunia pada awal tahun 2019 telah berakhir. Namun, dia masih tetap melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Miami di Amerika Serikat, Aspen di Swiss, dan bahkan Timur Tengah. Fakta lainnya adalah mobil yang dimilikinya. Bagaimana bisa seorang diakon mengendarai mobil model terbaru? Juga tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Hugo beberapa hari sebelum kematiannya bisa menyewa apartemen di dekat paroki yang mana dia harus membayar sekitar 6.000 peso sebulannya. Hugo telah mengundang keluarganya untuk datang dan melihat apartemen itu. Namun pertemuan itu tidak sempat terjadi. Jurnalis itu juga mencatat bahwa Hugo memiliki sejumlah besar uang tunai dan uang di rekening banknya dengan beberapa transfer yang dia terima dari Pastor Francisco. Semakin banyak rincian terungkap, semakin besar terlihat keterlibatan sang pastor. Namun dia tetap teguh
pada pendiriannya bahwa dia tidak bersalah. Rekan dari Pastor Francisco mengkonfirmasi hal yang sama kepada media. Setelah mengunjungi Pastor Francisco di penjara, pastor itu mengutuk tindakan pihak berwenang yang menuduh mereka memanipulasi bukti. Dia meyakinkan media bahwa terlepas dari semua bukti, Pastor Francisco tetap tenang dan bahwa pengacaranya akan menunjukkan bukti bahwa Pastor Francisco tidak bersalah. Pengacara pembela juga menegaskan bahwa Pastor Francisco tidak bersalah dan mempertanyakan perkembangan penyelidikan. Mereka berpendapat atas video yang menempatkan kliennya bersama korban di lokasi kejadian dan mengatakan kalau tidak cukup, itu untuk membuat kliennya bertanggung jawab atas kematian Hugo. Seperti halnya, perwakilan gereja yang membela pastor tersebut, komunitas juga berada di jalur yang sama. Demonstrasi dukungan dan solidaritas dari penduduk terhadap Pastor Francisco tidak tergoyahkan sejak saat itu. Komunitas tetap mempertahankan pendirian mereka selama beberapa bulan berikutnya. Mereka bersikeras bahwa pihak berwenang telah melakukan kesalahan dan bahwa Pastor Francisco tidak mungkin melakukan tindakan sekecil itu. Dan mereka menyampaikan ketidakpuasan mereka di jalanan dan menyerukan pembebasan. Pada awal Desember 2020, sidang pertama diadakan di pengadilan di penjara Oriente. Di sana, Pastor Francisco sedang menjalani penahanan preventif sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Baik pihak penuntut maupun pihak pembela menyampaikan bukti yang ada. Pada sidang tersebut, satu-satunya anggota keluarga yang memberikan keterangan adalah sepupu dari Hugo yang hadir sebagai saksi. Di sisi lain, beberapa orang ada yang tidak percaya bahwa pastor sekarismatik seperti itu bersalah karena telah membunuh seseorang. Beberapa mengakui bahwa mereka menjauh dan berhenti menghadiri paroki setelah semua yang terjadi. Pada bulan April 2021, setelah mengevaluasi semua bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan Pastor Francisco bersalah atas pembunuhan Hugo. Hakim mengatakan kalau keputusan yang dibuat secara bersama dan bukti yang ada sudah sangat kuat. Saudara Hugo mengatakan kalau dia merasa puas dengan keputusan itu, karena dia sangat yakin kalau Pastor Francisco bertanggung jawab atas kematian Hugo. Dan keluarga Hugo berharap agar dia dijatuhi hukuman maksimal, yaitu 50 tahun penjara. Pada tanggal 9 April 2021, Pastor Francisco dijatuhi hukuman 27 tahun dan 6 bulan penjara. Dan juga diperintahkan untuk membayar sejumlah 422 ribu peso sebagai ganti rugi yang dialami oleh anggota keluarga. Pihak pembela memberitahukan bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pastor Francisco sampai akhir tetap menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan bersumpah bahwa dia ada di kamar tidurnya pada saat malam itu. Dia mengatakan dia menyesali kematian Hugo, tetapi mengaku tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kasus ini adalah contoh menyedihkan tentang betapa memilukannya ketika seseorang yang beragama menyerah pada godaan dan membiarkan dirinya terseret jatuh ke dalam kegelapan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apa kira-kira yang menjadi motif pembunuhan dari Pastor Francisco terhadap Hugo? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!